Shalom Jemaat Betani yang dahsyat, kembali lagi dengan saya Devi yang akan menyampaikan pengumuman gereja untuk sepekan mendatang. Marilah kita semua untuk terus berjaga-jaga dan berdoa di dalam menara doa yang diadakan setiap hari Senin hingga Jumat jam 1 hingga 2 siang bertempat di gereja, dan ibadah doa malam setiap hari Kamis jam 7.30 malam bertempat di gereja. Selain berdoa, perdalamlah iman kita di dalam SOM yang diadakan 3 kali dalam seminggu. SOM Salvation diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di 1812 South 17 Street. Dan SOM Salvation juga diadakan di hari yang sama jam 7.30 malam bertempat di gereja. SOM Second Coming diadakan setiap hari Sabtu jam 7.30 malam bertempat di rumah Bapak Eko. Bagi Anda semua yang belum bergabung di dalam FA Tubuh Kristus, mari segera bergabung. Untuk info jadwal dan tempat, Anda bisa melihatnya di warta gereja. Kami Bethany City Care bersedia untuk membantu Anda semua yang memerlukan pertolongan ke dokter atau penerjemahan. Silakan menghubungi nomor-nomor berikut ini. Gereja Bethany rindu untuk membawa anak-anak Anda untuk mempelajari Alkitab sejati ini. Kami memiliki Kids Fun Club yang diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam, Caring Kids Club setiap hari Sabtu jam 10 pagi, dan Bethany Kids Church yang diadakan pada jam-jam ibadah. Ikutilah Aero Generation bagi kamu-kamu semua yang berjiwa muda, yang berusia di bawah 21 tahun, setiap hari Sabtu jam 5 sore bertempat di gereja. Jangan lupa ya! Dan bagi kamu semua yang berusia 21 tahun ke atas, ikutilah Pro-M yang diadakan setiap hari Sabtu. Untuk info lebih lanjut, hubungi Lydia. Untuk minggu ini, SOM Sabtu dan Pro-M akan digabung dengan doa pekerja jam 7.30 malam bertempat di gereja. Kami menghimbau agar seluruh pelayan Tuhan dapat menghadirinya. Ingin melihat kembali khotbah-khotbah ulang minggu lalu? Silakan klik di website kami di www.bethanymiraclecenter.org. And for all of you, the English speaker, please come and join with us in Bethany English Service with Pastor Shirley every Sunday at 9 o'clock in the morning, located on the first floor. Hai Bapak, Ibu, Om, dan Tante, dan Anda semua keluarga berbahagia, mari berfellowship bersama di BHF yang diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Bethany Share Love akan kembali diadakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli. Bagi Anda yang memiliki baju dan barang bekas layak pakai, Anda dapat membawanya ke gereja. Panas-panas begini, paling enak makan di Bethany Cafe di lantai 1. Makanannya lezat dan tempatnya berasi pula. Sekian pengumuman gereja sepekan ini. Tetap semangat di cuaca yang panas ini, Tuhan Yesus memberkati.